lagi minggu hari ini. Kita mau bersama-sama datang, kita mau memuji Tuhan di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Betul. Kita mau mengucap syukur Tuhan sudah memberikan hari yang begitu baik untuk kita. Kita mau naikkan sebuah pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita mau bersama-sama berdoa yuk untuk ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berikan. Tuhan berikan. Hari yang baik. Hari yang baik. Kami bisa. Kami bisa. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Ibadah sekolah minggu kami. Ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita punya Tuhan, punya Allah yang sangat berkuasa. Dia berkuasa di atas segalanya. Dan kita semua percaya bahwa di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus, kita semua pasti akan beroleh kemenangan. Oleh karena itu, yuk kita naikkan pujian dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan?
adik-adik. Sebentar lagi kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau naikkan sebuah pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, oh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya. Ketemu dengan Kak Nat-Nat dan Joy. Hari ini semuanya senang? Senang. Kenapa kira-kira Joy pakai apa tuh? Joy pakai bando Natal. Kak Nat-Nat juga pakai bando Natal karena ini hari apa, Joy? Natal. Iya, semuanya senang, bersuka cita. Iya, kita bersuka cita karena juru selamat lahir ke dunia. Itu artinya Natal, Joy. Juru selamat lahir ke dunia. Eh, Kak Nat-Nat punya puisi. Kamu mau dengar gak, Joy? Mau dong. Puisinya begini. Tuhanku juru selamat dunia. Tuhanku juru selamat dunia. Yang menghapus dosa, segala dosa. Dia lahir ke dalam dunia. Dia lahir ke dalam dunia. Semua. Semua. Bersuka. Tuhanku juru selamat dunia, yang hapus segala dosaku. Dia lahir ke dalam dunia, semua bersuka. Tuhanku juru selamat, Tuhanku juru selamat dunia, yang hapuskanlah dosaku. Dia lahir ke dalam dunia, semua bersuka. Siapa namanya? Yesus, Yesus juru selamatku. Yesus, Yesus, sobat terbaikku. Sekali lagi, Joy. Tuhanku juru selamat
dunia semua bersuka. Yesus, Yesus, Juru Selamatku. Yesus, Yesus, Sobat terbaikku. Apa? Sobat terbaikku. Sekali lagi, Sobat terbaikku. Natal, Juru Selamat lahir, dia menjadi sobat terbaik, teman terbaik kita semua. Kak, ya. Ceritanya begini loh. Ini ceritanya. Suatu hari, di sebuah kota bernama Nazaret, malaikat datang mengunjungi Maria, seorang perempuan yang sederhana. Waktu malaikat datang, Maria sangat terkejut. Aku bisa mati kalau aku melihat malaikat. Tapi malaikat itu berkata kepada Maria, Maria, jangan takut. Kamu mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan. Di dalam perutmu nanti akan ada dedek bayinya. Hah? Di perutku akan ada dedek bayi. Tapi aku belum bersuami. Nanti papanya siapa? Jangan takut Maria. Tuhan akan memberikan bayi di dalam perutmu. Dedek bayi itu anak Allah. Dia akan menjadi juru selamat dunia. Akan menyelamatkan manusia dari dosa. Aku ini anak Tuhan. Aku mau taat perintah Tuhan. Yusuf, Yusuf, bangun. Yusuf, tadi malaikat datang. Dia bilang, di dalam perutku ada dedek bayi. Tuhan akan memberikan dedek bayi di dalam perutku. Hah? Tapi waktu Yusuf tertidur, malaikat datang. Malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf, jangan kamu takut mengambil Maria menjadi istrimu. Sebab dedek bayi yang ada di dalam perutnya itu adalah anak Allah. Dia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Hari berganti hari, perut Maria semakin besar. Tapi mereka harus melakukan satu perjalanan yang panjang. Mereka harus pergi ke satu tempat yang jauh untuk mendaftarkan diri. Mereka berjalan, berjalan, dan akhirnya mereka tiba di kota Bethlehem. Mereka kemudian mencari tempat untuk menginap. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi semua penginapan penuh. Maaf, maaf. Tidak ada tempat untuk tinggal. Oh, mungkin di situ. Di situ ada tempat. Nah, di sini. Di sini tempat lahir bayi Yesus. Di sebuah kandang. Di tempat hewan-hewan tinggal. Di rumahnya hewan-hewan, di sini tempat Tuhan Yesus lahir. Maria meletakkan Yesus di dalam palungan. Tuhan Yesus lahir di palungan, di dalam kandang. Juru selamat kita sudah lahir. Dan semua orang bersuka cita. Maria bersuka cita, Yusuf bersuka cita, hewan-hewan pun bersuka cita. Karena Yesus telah lahir.
Sementara itu, di daerah dekat situ, ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba. Tiba-tiba, nampak cahaya yang terang sekali. Dan malaikat berdiri di situ. Wah, mereka sangat ketakutan. Tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, Bapak Gembala. Jangan takut. Hari ini aku membawa kabar sukacita. Sebab juru selamat sudah lahir. Yesus sudah lahir di kota Daud, di Betlehem. Kamu akan menemukan seorang bayi yang lahir di kandang, dibungkus dengan kain lampin, dan tidur di dalam palungan, di tempat makan hewan-hewan." Wah, para gembala bersuka cita. Mereka senang sekali. Tiba-tiba saja ada malaikat yang banyak sekali. Dan mereka menyanyi memuji Tuhan. Mereka berkata, "Kemuliaan bagi Allah. Terpujilah nama Tuhan. Juru selamat sudah lahir. Sukacita, senang, haleluya." Semua menyanyi memuji Tuhan. Semua memuliakan nama Tuhan. Para gembala senang sekali karena mereka tahu juru selamat itu sudah lahir. Yesus yang dijanjikan Tuhan sudah lahir. Ayo, ayo, mari, cepat-cepat kita pergi ke Betlehem. Kita mau lihat bayi Yesus. Mari, ayo, cepat-cepat. Kita mau melihat bayi Yesus. Para gembala pun pergi. Mereka datang kepada bayi Yesus. Nah, waktu mereka tiba di kandang, benar sama seperti apa yang dikatakan malaikat. Bayi Yesus lahir di kandang. Dia dibungkus dengan lampin dan tidur di dalam palungan. Wah, mereka datang dan mereka menyembah Tuhan Yesus. Mereka menyembah bayi Yesus. Mereka bersuka cita sebab juru selamat sudah lahir. Ketika mereka pulang, mereka pergi memberitakan kepada semua orang. Yesus sudah lahir. Yesus sudah lahir. Siapa itu? Hah? Kenapa? Ada apa? Yesus sudah lahir. Juru selamat sudah lahir. Mari kita bersuka cita. Sebab juru selamat itu sudah lahir buat kita semua. Namanya Yesus. Dia lahir di sebuah kandang. Dia dibungkus dengan kain lampin. Dan dia tidur di dalam palungan. Juru selamat itu sudah lahir. Ayo, mari kita bersuka cita. Sebab Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Hore, hore, Yesus sudah lahir. Tuhanku juru selamat dunia, yang hapus segala dosaku, yang lahir ke dalam dunia, semua bersuka. Dunia yang hapus segala dosaku, yang lahir ke dalam dunia, semua bersuka. Yesus, Yesus, juru selamatku. Yesus, Yesus, sobat terbaikku. Yesus, sobat terbaikku, sobat.
Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, teman-teman. Selamat Natal. Dadah. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Dan kita juga sudah sama-sama bersuka cita. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus sudah lahir di hari Natal. Anak-anak, langsung senang sekali kita sama-sama boleh merayakan Natal. Walaupun kita tidak ke sekolah minggu, jangan bersedih ya. Karena di hari Natal, Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang menembus dosa kita sudah lahir bagi kita. Anak-anak, yuk kita sama-sama mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Juru Selamat sudah lahir untuk kami di hari Natal. Tuhan, hati kami bersyukur sekalipun kami sekolah minggu di rumah. Tapi Tuhan hadir bersama kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan kita kembali beribadah bersama dengan online. Jangan lupa ingatkan papa mama supaya di hari minggu bisa menolong kita untuk beribadah dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!